Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya. Amin. Oke sob, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber ataupun viewers Info Baja ya. Pertanyaannya seperti ini: perbedaan antara satu muka dan dua muka. Nah, di depan saya sudah ada sampel roster atau lubang angin-angin ya. Roster antik. Jadi, perbedaan satu muka dan dua muka itu maksudnya, jadi tampak depan dan belakang itu sama. Dilihatnya sama bentuknya gitu. Nah, di depan saya ini contoh satu muka. Nah, dari tampak depan seperti ini. Kalau dari tampak belakang, dia rata ya, tidak seperti yang di depannya. Nah, depannya kan depan gini, kalau belakangnya begini, paham ya? Nah, datar, ini tampak satu muka. Kalau dua muka, nah ini dua muka, dari depan tampaknya seperti ini. Kalau tampak dari belakangnya juga sama ya, seperti ini. Jadi tidak datar. Tidak datar seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaan itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami informasikan sob. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi. Sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.